Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan kasiran ta'iban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah Shadu la ilaha illallah wa hadhu la sharika lah Wa shadu muhammadan abaduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam sallam La nabiyya ba'da amma ba'd Puji syukur ya Allah subhanahu wa ta'ala Di Pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat pada kita semuanya sehingga kita bisa hadir di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan pelatihan training atau workshop yang ketiga ya yakni tentang pendidik 5.0 ya pendidik 5.0 yang mana kita akan berfokus kepada bagaimana skill set dan mindset dari seorang guru sebagai penerus para nabi ya. semoga Allah Subhanahu taala memberikan kelancaran dan keberkahan dalam kegiatan kita ini Kemudian salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah adalah toladan kita semuanya, kedua bagi kita semuanya dalam melaksanakan aktivitas kita di dunia ini. Sehingga kita mendapatkan tujuan kita di dunia ini yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustaz dan ustazah yang semoga hormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar semuanya? Khair, alhamdulillah. pada kesempatan kali ini kita akan berbicara, Ustazah. Saya berdiri ya, mulai berdiri. Kita akan berbicara yakni tentang bagaimana Mindset seorang guru sebagai penerus para nabi, dan apa skill-skill yang harus kita pegang, yang harus kita punya sebagai seorang penerus para nabi? Nah, pesan saya semuanya: sebelum kita memulai kegiatan kita, sebagaimana biasa, kita perlu sebuah kesepakatan kesepakatan kelas kita dulu. Supaya kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik. Jadi apa yang ingin kita tuju untuk kesepakatan kelas ini? Yang pertama, ke keamanan. Ya sepakat semuanya, kita menginginkan keamanan. Nilai-nilai apa yang akan kita hargai di sini? gitu? Yang pertama, keamanan. Tuju semuanya? Yang kedua apa lagi? kenyamanan, keamanan, kenyamanan, ya, yeah. setuju? Apalagi yang ketiga? Apa? Ya, yes, keindahan. Oke, okay. keindahan, keindahan, kebersihan, ya, yeah. keindahan, kebersihan. Dan empat. Apa nilai-nilai apa lagi yang ingin kita tuju di sini di kelas kita? Apa? apa keaktifan lima? Keaktifan oke, okay. udah cukup lima. Apa ketertiban enam? Keamanan, kenyamanan, ketertiban, kemudian apa lagi? Kebersihan, keindahan, keaktifan enam. Ada lagi. Enggak, baik untuk mendapatkan yang enam ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk keamanan, kenyamanan, keindahan, kebersihan, keaktifan, ke Anda, Zat? belum bisa Aduh, anak pelupa saat... mohon maaf saya ya, karena umur usia udah apa tidak mendustai keaktifan ke ketertiban yang kelima ketertiban baik kita ingin mendapatkan ini semuanya kira-kira apa yang harus kita lakukan nilai-nilai ini kita ingin mendapatkan nilai-nilai ini semuanya untuk mendapatkan ini apa yang kita lakukan yang harus kita sepakati satu satu. Supaya dia aman, tertib, nyaman. Satu. Apa? Nomor tiga. Oh ya, nomor satu. Silentkan HP. Aduh, silentkan HP. Mohon-mohon. Eh, kita sepakat enggak? Silentkan HP. Ada yang tidak sepakat Tunjuk tangan? nggak ada. Ya, anak saya lainkan HP. Wah bahaya nih. Di dikritisi sama sama Audi apanya nanti pesertaan. Nanti. Baik. Yang kedua. gimana Boleh boleh. Untuk mendapatkan ini, apa yang akan kita lakukan? Silencekan HP. Kemudian apa lagi? Tidak mengobrol. Pemateri sedang menyampaikan materi. Oke, okay. sepakat enggak? Kecuali diizinkan, ya. Yeah. Yeah. Ada yang enggak sepakat? Tunjukkan tangan. Dia sepakat, tapi ada yang enggak sepakat. Khawatir kita. Tidak ada yang tunjuk tangan? Alhamdulillah. Yang ketiga, apa lagi? Tidak tidur. Boleh? <laughs> Kalau seandainya ada yang tidur, diapakan nanti? Suruh keluar. Tidak. <laughs> ini praktek yang kurang bagus sebenarnya ya. Atau suruh berwudu oke okay ya. Tapi kalau disuruh keluar itu praktek yang enggak bagus. Ketika ada kesalahan seorang anak ya. Atau kesalahan seorang seseorang. Kemudian kita mengusir mereka. Kesalahan itu kira-kira eh, apa namanya? Permasalahan itu kira-kira selesai itu enggak? tidak, kita hanya memindahkan masalah atau menambah masalah itu masalah itu tidak selesai. Misalkan nih ada anak kita bermasalah di sini, di sini ya di sekolah ini, kita pindahkan mereka, udah pindah aja panggil orang tuanya suruh pindah, ah, itu nggak selesai entum sini. kira-kira gimana? Menyelesaikan masalah itu enggak. tidak? Tidak ya kecuali sudah berupaya semaksimal mungkin kita ya mendi, membinanya dan ternyata memang obatnya itu adalah keberadaannya itu tidak di sini artinya tanahnya itu kalau kita cocok tanam tanahnya enggak di sini dia itu lebih baik di tempat lain ya bukan dalam hati kita berniat untuk membuang masalah ya tapi mencarikan solusi solusinya adalah memang benar-benar dia itu diletakkan di tempat yang pas gitu. Misalkan nih anak boarding misalkan. Anak boarding misalkan. Kita uh, masalahnya banyak banyak sekali. Ternyata yang jadi permasalahan titik permasalahannya adalah setelah kita dalami semuanya, kita selami semuanya. Ternyata titik permasalahannya adalah dia membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Ketika dia berada di boarding, dia kurang mendapatkan perhatian orang tuanya. Maka tempat yang pas adalah dia full day. Sehingga dia ketemu dengan orang tuanya. Selalu ketemu dengan orang tuanya. Artinya dia bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Dan kita harus menyampaikan kepada orang tuanya. Pada dasarnya kita bukan mau mengeluarkan. Tapi kita mencarikan solusi untuk perkembangan si anak. Nah yang telah kami dalami adalah ternyata anak bapak dan ibu dia lebih membutuhkan kasih sayang dari bapak ibu ketimbang berada di sekolah boarding. Insya Allah orang tuanya mau terima. Gitu ya. Bukan kita keluarkan, ya, bukan kita keluarkan. Nah kalau hal yang seperti itu yang kita lakukan, keinginan kita adalah bukan dalam mereka membuang masalah, tapi itikot baik kita adalah mencarikan solusi yang pas untuk anak, maka itu bagus. Ya, jadi tergantung niat kita. Memang dia sama-sama mengeluarkan, ya, tapi niat kita apa dulu? Gitu ya. sama kayak tadi, kalau kita menyuruh mereka keluar, Ustaz Ustaz misalkan solusinya adalah keluar gitu ya. Bukan keluar maksudnya itu adalah -me menyuruh keluar, mengusir gitu ya. Tapi keluar, ambil wudhu, masuk lagi gitu ya. Nah, itu bagus itu Ustaz. Ya. Mungkin masuk Ustaz Untung itu tadi. Ya. Belum selesai ya. <guluh> Baik, tidak tidur. Apalagi tidak tidur. Kalau seandainya tidur, mohon bantu kawan-kawan membangunkan. Nanti anak juga bantu membangunkan. Misalkan sedang-sedang datar, anak kejutkan. Woi! Udah dapat itu semuanya? Tidak tidur. Udah dapat enggak? Belum semuanya. Sudah dapat nilai-nilai itu semuanya? Keindahan. Keindahan, kebersihan belum? Nah, untuk itu gimana? Apa kesepakatan kita? Kita harus sepakati nih. Karena bisa jadi eh uh, ruangan ini bisa di besok dipakai atau gimana gitu ya jadi tetap kita menjaga keindahan dan kebersihannya apa perlu apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga itu merapikan kursi zat, setelah digunakan kemudian membuang sampah pada tempatnya Nah kalau seandainya nanti ada pelanggaran, kita sendiri yang bertanya, kira-kira nilai-nilai apa yang tidak kita hargai di sana? Berarti kalau seandainya kita buang sampah di sana, berarti kita tidak menghargai nilai-nilai kebersihan dan keindahan. Artinya apa? Kita nggak bersih orangnya. <laughs> ada lagi? Tidak usah, udah apa semuanya kan? udah persiapan sebelum ke sini kan semuanya. Sarapannya sudah. <tuh> ya, bersih-bersihnya sudah, mandinya sudah. Jangan sampai baru bangun tidur langsung ke sini gitu ya. Apalagi? Sudah semuanya kira-kira ketertiban, keaktifan. Apa itu yang harus kita apakan? harus melaksanakan kegiatan dengan ah tuh, wajah ceria gitu. dengan wajah ceria ya eh sepakat nggak sepakat nggak ya nanti dilihat semuanya ada yang wajahnya lagi murung kita tanyakan kita tabayun ayo ke depan gitu tabayunnya ke depan Ada lagi Zat? Udah? Udah dapat kira-kira semuanya itu? Sudah dapat yang berapa tadi? Empat itu sudah dapat belum? Kalau ada silahkan kita tambahkan dulu. Sebelum kita memulai kita sudah mendapatkan nih keaktifan. Kita sudah mendapatkan keindahan, kebersihan, kenyamanan, keamanan. Sudah, ya? Yeah? Enggak? Member uh, harus memberikan respon, ya? Yeah. Memberikan respon ketika ditanya, ketika ditanya aja, ya? Ayah, oh, oke, okay. memberikan respon ketika ditanya, ya? Yeah. Boleh enggak, apa? -apa? Kita tambah, eh sepakat enggak yang lain? Sepakat? Sepakat, Alhamdulillah. Nah, kita udah dapatkan kesepakatan kelas kita. Kalau seandainya ini kita jaga dengan baik, InsyaAllah kita akan mendapatkan nilai-nilai yang empat itu. Keamanan, kenyamanan, keindahan, kebersihan, ketertiban, dan keaktifan. Nanti kalau seandainya ada hal yang di luar itu nanti, ya nanti kita saling mengingatkan, ya saling mengingatkan. Nah, keyakinan eh, kesepakatan kelas apa yang yang telah ya kita pakai itu tidak dilaksanakan. Gitu. Kita tanyakan nanti, ya. Baik, untuk kesepakatan kelas cukup, cukup ya. Baik, Alhamdulillah. Kemarin kita pelajaran kita apa? Pelajaran. Apa proses pembelajaran sebelumnya? Apa saat? Menjadikan adab dan akhlak sebagai landasan pendidikan zaman, no. Ya, itu kemarin. Nah, kita ingin melihat sejauh mana pemahaman Ustaz Nun terhadap uh, kegiatan kemarin. Ya, oleh karena itu kita mereview pembelajaran sebelumnya. Ustaz Nusazah. ada kuis Ustaz. Ya, silakan diakses info majelis gurunya. Di sana ada link tree ada kuis di sana, kuis ya. Yeah. Kuis. Kuis Beyond Academic di HP-nya ya. Bawa HP semua? Satuan-satuan ini adalah pendidik 5.0 ya. Jadi HP itu harus di tangan ya. Untuk melihat, melihat apa? <gir> <gir> melihat pembelajaran ya, bukan melihat Instagram ya, bukan melihat drakor ya. Karena rata-rata Ustadz Nusaza ini Gen Z ya. <laughs> iya, iya hobinya nonton drakor kalau Gen Z. bukan Gen Z yang di sini ya, Gen Z yang di luar. Kalau di sini insya Allah nggak ada yang drakor itu nggak ada. Drakor itu masa lalu mungkin. Baik, pesan saja. Kita ambil yang nilainya nilainya berapa yang ke depan? Hah? Nilai 100. Baik. Muhammad Untung. yang ikhwan, yang akhwat. Ustazah. Aini. ini Rufaida. Nanti mengapakan ya. Ma. Coba mempresentasikan memaparkan ya yang diisinya gimana sehingga bisa berbagi sama yang lain ya kok bisa seratus nih nah, kan gitu <laughs> silakan silakan Saya untung dulu alhamdulillah saza ini ada oh ya saza ini bentuk ya Oh, setelah ini. Ya, yang SMP ya. Sekarang, Sat. Diri, saat biar nampak sama kawan-kawan. Kasih tahu, Antum, dari unit mana? Eh, jenjang mana? Namanya Muhammad Untung Saputra. Siapa, saat? Muhammad Untung Saputra. Ah, Muhammad dari, Untung Saputra. Dari tadi. Dari SMA. Uh, gimana saat tadi apa yang ya paparkan ya yang antum isi gimana? Tadi soalnya apa, apa aja? Yang, yang pertama itu jawabannya disiplin. Gitu saya. Iya. Yeah. Dibaca. Oh. Baca ya. Udah nak keluar kan sih? Tunggu bentar. Mencari dulu. Pertama apa pertanyaannya? Uh, kontrol diri saat disiplin. Jawabannya. Yeah. Sesuai dengan norma. Yeah. Yang apa itu... yang dimaksud dengan? Oh, acak ya? Oh, diacak. Pertanyaan sama tapi diacak. Biar nggak contek-contek gitu ya. Luar biasa saat ini ya. Luar dugaan. Out of the box. Terus yang kedua kalau gak salah, nah itu tipe-tipe ke tipe-tipe uh, guru yang kita bahas di sebelumnya itu ada teman ada yang terakhir manajer jadi yeah. yang yang paling kena ingat tuh uh, guru yang baik itu adalah sebagai manajer dia yeah. bisa uh, sebagai teman juga tapi juga sebagai uh, sebagai apa sih yang terakhir pokoknya dia di tengah-tengah dia. Monitor. Nah ya. monitor ya, monitor. Ya. Yeah. Terus yang soal yang berikutnya tadi itu tentang kalau anak ini, kalau anak melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan pertama terlebih dahulu? Nah, jawaban itu zone. Karena anak ingat betul semalam Ustadz sebagai narasumber mengatakan kita sebagai seorang guru harus bersnuzon terlebih dahulu apabila ada anak yang melakukan kesalahan baru setelah itu hmm. melakukan tabayun kalau makamana hmm. terus jangan membicarakannya di depan umum uh, sanksi itu merupakan opsi lain apabila tidak harus dilakukan gitu kan kalau bisa cukup sampai ke tabayun saja nasihat dan juga dorongan Uh, soal yang terakhir itu apa ya lupa tunggu-tunggu ah. nggak umur 40 aja yang masalah masalah ingatan saya ya saja <laughs> <Soal maksudnya. laughs> ya ini lagi diapain udah terisi 80 semuanya 70 78 65 yang lain masih tetap isi ya baru 65 Nah ini soal yang terakhir tadi itu uh, suatu kutipan terus pertanyaannya itu kalimat tersebut merupakan penerapan posisi kontrol apa gitu jadi anda jawab membuat orang merasa bersalah sekarang akan siswa itu adalah siswa yang paling buruk di muka bumi ini. <laughs> jadi dia tidak percaya diri rendah di uh, rendah hati gitu jadi nanti apa kalimat yang membuat dia itu dikatakan pembuat rasa bersalah uh, Ustadz sangat kecewa kali sama antum ah itu kalimatnya ya ya yeah. nah. baik bagus itu Ustadz. ya yeah. masih ada uh, Tra, ada dua lagi tadi tambahannya ya. Uh -huh. Tunggu anak. Yang pertama itu soal tambahannya itu lupa. Nah, tunggu dulu. Sabar sebentar. Ana isi dulu. Menurut Ustaz atau Ustazah kapan waktu yang tepat untuk menerapkan sanksi kepada siswa yang melakukan kesalahan? Tadi anda isi apabila nasihat, teladan dan juga dorongan tidak mampu lagi merubah perilaku siswa, maka kita bisa memberikan sanksi. Ya, baik. Bagus. Ustaz. Yang pertanyaan kedua, setelah mengikuti pelatihan tadi uh, jawabannya lupa nasab jawabannya apa tadi uh, tapi lebih ke lebih bisa eh uh, nggak kebayang lagi anak. Apa lupa, pertanyaannya? Lupa jawabannya. Pertanyaannya, setelah mengikuti pelatihan Beyond Academics, menjadikan adab dan akhlak sebagai landasan pendidikan zaman now, apakah ada perubahan yang ustaz Ustazha lakukan terhadap siswa yang melakukan kesalahan? Hmm, perubahan, ya. Yeah. Yeah. Mungkin bisa jadi perubahannya perubahan paradigma, kan? Atau ah, perubahan yeah. yang lain cara kita melakukan bertindak kepada anak? Terima. Tadi, kalau yang aneh isi itu lebih ke perubahan teknis hmm. karena langsung terjun ke lapangan saya. Gitu. Yeah. Cuma ana spesifiknya lupa yang Ana isi tadi. Ya, yeah, yang nggak diisi Nggak, terlalu, ya, nggak harus sesuai dengan isi, Gimana? Uh, sesuai pikiran antum, yang paradigma apa yang berubah? Apakah ada perubahan dari sisi paradigma atau gimana? Kalau menurut ana sih... Lebih ini lebih bisa mengatasi masalah dengan Smooth, yeah. uh, tidak marah-marah gitu. Yeah, Kita bisa mengontrol diri terus juga uh, sanksi itu merupakan prioritas akhir. Yeah. Jadi kalau kalau bisa sebelum sanksi itu ya tadi ada tabayun dulu di situ ada nasihat dan lain sebagainya gitu. Baik. Baik. Bagus. Ya. Syukran Zat. Afwan Zat. Ya, jazakallah khairan. Ya, wa jazakallah khairan. Ya. Terima kasih Ustaz Untung ya yang sudah berbagi dengan kita semuanya. Memberikan bocoran isinya. Ya. Saza ini ya. silakan Zat. Ya. Ada yang jalan itunya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Soal yang pertama, cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai merupakan pengertian dari disiplin. Kemudian soal yang kedua, kalimat-kalimat ter, Bertanda kutip tersebut di atas merupakan penerapan posisi kontrol, pembuat orang merasa bersalah. Kenapa itu jawabannya? Karena dari kalimat yang diucapkan tersebut menjadikan orang yang kita ucapkan itu merasa bersalah. Ya. Dengan kita lontarkan kalimat tersebut, kemudian yang ketiga, pada pelatihan Beyond Academic, menjadikan adab dan ahlak sebagai landasan pendidikan zaman now apa tindakan kita sebagai seorang guru yang pertama dilakukan terhadap siswa yang melakukan kesalahan yaitu yang pertama adalah berhusnuzan atau berprasangka baik kemudian soal selanjutnya menurut Diana Gosen dalam bukunya restitution restructuring School, ya. ada, lima, ada lima posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol yaitu manajer, itu mengatur. Kemudian setelah mengikuti pelatihan Bion, ini soal selanjutnya, Bion Akademik menjadikan adab dan ahlak sebagai landasan pendidikan zaman now, apakah ada perubahan ustad atau ustazah lakukan terhadap siswa yang melakukan kesalahan? Jawabannya ada. Dengan adanya pelatihan ini bisa menjadikan kami lebih paham bagaimana cara lebih tepat dalam menyikapi atau menangani anak murid. Kemudian soal yang terakhir, menurut ustad atau ustazah, kapan waktu yang tepat untuk menerapkan sanksi kepada siswa yang melakukan kesalahan? Menurut Ana, yaitu mencari setelah kita mencari tahu kebenaran yang sebenarnya, tidak menasehatinya di tempat umum, mencari tempat yang nyaman dan aman, dan di waktu yang pas atau tidak dalam keadaan, eh, atau tidak dalam suatu kesibukan, jadi bisa menasehatinya dalam keadaan tenang. Kemudian menerapkan sanksi setelah diberikan nasihat atau peringatan, jadi tidak langsung memberikan eh, hukuman tanpa ada nasihat terlebih dahulu screenshot. Ya, Syukuran, saja. Nah, ini ya. Baik, alhamdulillah ya. Itu jawaban dari yang dapat nilai 100 ya. Banyak yang nilai 100, hampir semuanya sebenarnya. Tapi beberapa masih ada nilainya 0 ya. <laughs> ya, mudah-mudahan ada mungkin bisa jadi enggak datang hari kemarin ya, sebelum hari sebelumnya. Dan e pertanyaannya adalah pertanyaan sebelumnya gitu. Itu masalahnya. Ya. Atau belum hadir seutuhnya kemarin, ya? Makanya kita dalam pelaksanaan kegiatan ini harus bisa menghadirkan diri kita seutuhnya, ya. Nah, jadi, jadi, tidak kemana-mana, ya, pikiran kita, gitu, ya. Baik, saudara alhamdulillah kita sudah melakukan review pembelajaran sebelumnya, ya. Baik, kita lanjutkan e, kegiatan kita, saudara Nah, kemarin kita sudah baca tentang pembelajaran dua uh, titik ya yang sudah kita bagikan di apa sudah semuanya ada yang belum baca sudah semuanya ya sudah ya kalau sudah di checklist ya di checklist hijau di sana supaya nampak sama saat kita Ustaz Ardi uh, bisa melihat bahwasanya Ustaz Ustazah memang sudah membaca dan kita bisa melanjutkan kegiatan kita. Nah, Baik kemarin kita sudah belajar ya belajar tentang uh, posisi kontrol ya posisi kontrol seorang guru itu seperti apa ada lima posisi kontrol ada lima posisi kontrol yang pertama posisi kontrolnya sebagai penghukum ya posisi penghukum itu kalimatnya sepertinya seperti apa yang sering terjadi ah ngancam Ya biasanya kan mengancam, ya kalau tidak kamu kerjakan awas, nah, itu ngancam ancaman. Kamu berdiri atau sifatnya itu adalah eh, dia sering-seringnya dalam kondisi tidak stabil, emosi lagi marah, posisinya marah itu posisi penghukum. Ya orang yang posisi penghukum biasanya dia emosinya labil, ya. Jadi ketika dia melihat kesalahan anak, dia langsung respon, marah. Lari, 30 keliling lapangan bola. Padahal beliau diri ini mungkin tidak sanggup. Gitu ya. 30 keliling lapangan bola. Gitu. Itu karena amarah. Gitu ya. Karena amarah, jadi hukuman yang diberikan itu nggak logis kadang. Itu posisi menghukum. Biasanya mereka itu, posisi penghukum itu sering emosi. Ya, sering emosi marahnya tidak terkontrol ya dalam kondisi emosi. Nah, guru itu sering menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir-nyindir. Nah, itu posisi penghukum. Kemudian hasilnya apa? Biasanya posisi penghukum nih, guru yang posisi penghukum hasil hasilnya terhadap anak apa? Anak itu sering memberontak. Kemudian jelek-jelekin gurunya di belakang-belakang. Ya, dongkol. Marah. Ya. Pernah merasakan enggak? Enggak pernah. Alhamdulillah. Berarti di sini enggak ada yang posisi penghukum gitu ya. Kalau pernah merasakan berarti kita pernah berada di posisi itu. Ya. Kalau kesannya kita ada kita dapatkan anak kita yang mendongkol berarti kita bisa jadi pernah dalam posisi penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, biasanya dia berceramah, menunjukkan keke, kecewa, kece, kekecewaannya. ya, kecewa, cewa ibu, cewa ustadzah sama antum, antum janganlah buat seperti itu, nanti ustadzah dimarahi sama ustadz gino, gitu. Ya. Dibuat anak ini merasa bersalah. Antum eh, jangan seperti ini, nanti Ustazah, eh, Ustaz kena marah nanti sama ustadz Irwanzi. Itu kan posisinya adalah pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya pembuat orang bersa bersalah ini jika posisinya seperti itu maka kondisi si anak adalah. Dia bakal berusaha untuk menyembunyikan. dia diam, ya, atau dia akan berbohong. Sama posisinya dengan penghukum. Penghukum kalau misalnya kita hardik, bisa jadi dia eh, dalam kondisi diam dia tidak mau apa namanya, tidak mau berbicara dengan kita. Dia hanya mengikuti apa yang kita lakukan, diikutinya, tapi dengan rasa dongkol. Kemudian. Perilaku kontrol yang berikutnya adalah kontrol negatif posisi teman, ya. Nah posisi teman guru ini biasanya dia membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, ya. Nanti seperti ini seperti ini ya buka, pokoknya dibuatkan alasan sehingga dia bisa berteman berteman dengan baik dengan dengan uh, muridnya. Kemudian lakukan untuk bapak lakukan ya untuk Ustadz Nusazah. atau ya sudah nanti akan ibu bantu membereskan itu posisinya sebagai teman gitu ya nah posisi sebagai teman ini kalau seandainya sering kita lakukan itu akan mengakibatkan ketergantungan ya ketergantungan murid dengan kita nah kemudian ada posisi yang lain adalah posisi pemantau posisi pemantau monitoring sifatnya posisi pemantau itu kalau seandainya um, kita melakukan itu biasanya kita seorang guru itu dia memantau monitor mengukur sesu, dengan sesuatu ada takarannya ada ukurannya menghitung-hitung gitu ya atau melihat um, berdasarkan peraturan yang kita lihat eh, yang kita buat antum telah melakukan pelanggaran ini poinnya segini gitu, misalnya segitu ya itu pemantau berdasarkan aturan kita, antum telah melakukan pelanggaran, maka konsekuensinya ini. Gitu ya. Artinya kita dalam posisi memantau dia. Ada eh, apa namanya? Ada aturannya, ada konsekuensinya. Nah, kemarin kita juga udah belajar ya, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi dan apa itu restitusi. Sudah ya di pembelajaran di sana hukuman konsekuensi dan restitusi kalau hukuman itu biasanya seperti apa dia tidak bersarkan sop hukuman tiba-tiba sifatnya dadakan karena apa karena dia muncul ketika ada amarah karena ketika dia muncul muncul ketika ada emosi gitu ya nah kapan konsekuensi itu ada ketika ya ada aturannya nah kita melakukan sesuai dengan aturan. Kemudian, konsekuensi itu sifatnya itu lebih berimbang ya. Misalkan seorang anak itu memecahkan kaca, konsekuensinya apa? Mengganti kaca. Itu konsekuensi. Bisa dibedakan hukuman konsekuensi? Ya, jadi jangan sampai nanti kita salah gitu ya. Kalau seandainya kita apa anak memecahkan kaca, kita kasih apa sanksinya adalah misalkan uh, lari, misalkan 30 keliling itu hukuman namanya. Sanksi ya, hukuman itu bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi adalah sedia setara dengan apa yang telah diperbuatnya. Ya, itu konsekuensi. Nah, ada yang lain yang namakan dengan restitusi. Restitusi itulah, it, itulah yang, di, yang dipakai oleh seorang manajer yang posisinya manajer. Nah, untuk memahaminya, Ustaz Ustazah juga sudah membaca kemarin ya. Ada beberapa kalimat yang harus kita lakukan dan untuk sebuah restitusi itu ada yang kita kita kenal dengan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, berdasarkan segitiga itulah kita merestitusi anaknya. Segitiga restitusi. Nah, apa yang pertama untuk melakukan sebuah segitiga restitusi? Yang pertama adalah kita melakukan apa? Melakukan menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Nah, ustaz, ustazah, untuk menstabilkan identitas, kita harus merasakan, ya, melakukan sesuatu itu dengan eh, merasakan kita itu dalam posisi dia. ya untuk menstabilkan identitas kita harus memposisikan diri kita itu seperti dia dan dia itu harus setara dengan kita untuk menstabilkan identitas misalkan ya seseorang anak melakukan sebuah kesalahan nah untuk menstabilkan identitas kita akan terucap seperti ini bapak juga pernah melakukan hal yang sama Ustadz juga pernah melakukan hal yang sama. Itu untuk menstabilkan identitas. Kenapa? Karena seseorang kan awalnya kan dia lagi emosi nih, anak kita lagi emosi, dia melakukan kesalahan, emosinya labil, enggak stabil. Kemudian dia menemui kita dalam kondisi apa? Kondisi takut enggak? Karena dia merasa terintervensi. Maka posisi yang pertama agar dia bisa curhat dengan kita, kita harus stabilkan identitas dulu. Harus stabilkan identitas dulu, memposisikan dia itu e, membuat kenyamanan pada dirinya. Ustadz Nusazah boleh pakai misalkan duduk ngopi dulu misalkan, ustadz ya, misalkan kalau memang itu yang harus kita lakukan gitu ya. Memang dia udah memang sangat ketakutan kali, atau kita anggap dia tuh memang waktu awal itu memang kita dalam kondisi Bukan dalam kondisi mengintervensi, kita anggap di, tidak ada permasalahan terlebih dahulu. Kemudian baru kita diskusi, ya, kita diskusi-diskusi dulu untuk menstabilkan ini. Ya, menstabilkan ini, sehingga dia merasa tidak dalam inter intervensi. Makanya yang langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalimat-kalimatnya untuk menstabilkan identitas itu ada. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu kalimat yang menstabilkan identitas atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini atau kalimat lainnya di dalam apa itu ada ya di dalam uh, pembelajaran yang kemarin yang dalam drive kita itu ada silahkan dilihat di sana ya kalimat-kalimatnya banyak itu ya itu yang pertama langkah yang pertama yang kita lakukan menstabilkan identitas. Yang kedua, Ustaz Nusada, untuk melakukan sebuah resi, sampai di sini bisa dipahami. Langkah yang pertama. Untuk yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Nah kalimat yang sering kita pakai untuk memvalidasi ketindakan yang salah, ya, misalkan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Itu salah satu kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah. Atau yang lainnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu salah satu ya. Itu banyak yang lain di, di pembelajaran kita yang di, di drive kita. Silakan nanti dicari kalimat-kalimatnya. Ya, kalimat-kalimat pilihannya di sana di sana. Ya, kita memvalidasi tindakan mereka yang salah. Sehingga mereka mengakui bahwasanya mereka itu salah dan ingin memperbaiki ke depannya. Ya, Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Kalimat yang sering di sini yang yang harus kita tanyakan. Misalkan kalimatnya, kamu ingin menjadi yang seperti apa? Kamu harusnya ingin menjadi yang seperti apa? Saya ingin menjadi kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang uh, ingin menjadi orang yang menghargai orang lain, misalkan katanya, gitu ya. Apa yang kamu yakini selama ini? Ya, misalkan dia meyakini bahwasanya kita harus menghargai kawan kita, ustadz. Gitu, misalkan ya. Nanti dia akan mengatakan hal-hal seperti uh, yang saya yakini, Ustaz, seharusnya saya berbuat seperti ini karena e, di dalam Islam kita tidak boleh melakukan hal yang seperti ini di dalam Islam kita harus menghargai teman kita di dalam Islam kita harus e, apa namanya harus berbuat baik kepada orang lain di dalam Islam harus seperti ini ya jadi jawabannya akan seperti itu ya kemudian baru yang terakhir kalau kita sudah mendapatkan itu semua, yang ketiga, baru kita menanyakan komitmen. Jadi yang terakhir, itu kita menanyakan komitmen. Ketika segitiga restitusi sudah selesai, kita tanyakan komitmennya. Jadi ke depannya seperti apa? Jadi apa yang harus kita lakukan berikutnya? Ya, tanyakan, ketika mereka sudah melakukan kesalahan, sebut mengakui kesalahannya dan seterusnya, kita tanyakan, apa yang harus kita lakukan jadi apa yang akan antum lakukan ke depannya? Ya, sehingga dia akan mengatakan saya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ada komitmen yang akan kita pegang nantinya. Ya. Nah, kalau kita melakukan ini, maka dalam mencarikan sebuah solusi atau permasalahan yang mencarikan solusi siapa? kita atau anak Di sini yang yang mencari solusi siapa? Kita atau anak? Anak. Kita hanya menggiring pertanyaan sehingga dia menemukan solusi bagi kesalahannya dia sendiri. Di sini ada tekanan atau tidak? Tidak. Menimbulkan amarah atau tidak? Tidak. Baik dari diri kita atau dari mereka? Akibatnya apa? Timbul ketenangan tidak antara guru dengan murid? Timbul. Nah inilah yang akan kita coba praktikkan. Ya, bagaimana kita berdiskusi dengan anak kita. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, kita panggil dia, kita tabayun dengan ini. Kita tabayun. Biar dia curhat nanti semuanya. Ya, Tapi nanti ada kalimat yang tiga ini. Kalimat segitiga restitusi ini ada kita masukkan di sana. Cuman ingat dalam melakukan ya dalam melakukan segitiga restitusi ini dalam posisi ini kita belum boleh memberikan sebuah nasihat. Paham? Kenapa enggak boleh? Karena jika kita antum sudah memberikan nasihat di sini, di sini khawatirnya telah timbul sebuah opini yang mereka akan menganggap ya sudah selesai mereka nggak mau bercerita lagi gitu dan nasihat terkadang itu sudah menggiring kepada opini atau justifikasi kepada anak artinya dia sudah merasa ya udah saya sudah dinyatakan bersalah nih sama ustadznya sama ustadzah nih ya untuk apa lagi kita cerita gitu jadi nasihat kapan kita memberikan nasihat kalau selesai, sudah selesai ini, kita sudah membentuk sebuah komitmen. Nasihati dia dengan baik. Kalau tabayunnya sudah selesai. ya. Jadi nasihat masuk ketika tabayunnya sudah selesai. Jadi segitiga resolusi yang kita lakukan ini salah satu bentuk bagaimana kita bertabayun kepada anak-anak kita. Membongkar kronologis dari permasalahannya. Ya, membongkar kronologisnya seperti apa. Ya, membongkar dari sisi dianya, dari sisi si anak. Bisa jadi dia mengatakan, misalnya misalkan kesalahannya adalah dia nendang bola, misalkan. Kena kepala gurunya. Misalkan nih. Jadi gurunya gimana sikapnya? marah-marah gurunya, marah-marah gurunya kan gitu. Akhirnya di uh, temui uh, ke, wakil kisuan katanya. Dia, dia guru ini langsung nemui wakilnya. Kepala saya ditendang-tendang sama eh pak, saya kepala apa, Kepala saya kena bola ditendang sama anak ya. Dia sembarangan main-main ini ini ini. Ini guru kan belum tabayun nih sama anak nih. Ya kan? Tapi karena dia marah nih karena udah sakit pala nih, ya langsung marah-marah kemudian ngomong sama wakil, wakil kesuaan seperti itu nah bagaimana wakil kesuaan menyikapinya lakukan ini ya lakukan ini kita kita harus dalam kondisi bertabayun tabayun pada anak nah lakukan itu sehingga anak akan menceritakan kronologisnya seperti apa nah kalau dia sudah terbongkar enak kita mencarikan solusinya Ya, enak kita mencarikan solusinya. Kalau sudah terbongkar semuanya, ya. Bagaimana menggalinya ini? Pertama, yang harus dilakukan adalah kita mendengarkan anak. Yang kedua, seorang guru harus mampu bertanya dengan baik, dengan pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan. Jadi bukan intervensi. Nah, jika itu sudah hadir, ya, insya Allah anak kita akan curhat sama kita. Biarkan aja mereka cerita. Bla 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 gini 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 gini, gini. Insya Allah mereka akan cerita semuanya dan terbongkarlah karena guys. Iya, Ustaz, anak tadi main bola, Anak salah, Ustaz. Nanti kan setelah kita gali di sini, dia akan mengatakan, "Iya, Ustaz, anak salah, Ustaz. Anak sudah anak menendang bola waktu itu anak nendang ke sini." Kemudian ya kadar Allah kena guru ustad ini ustad jadi jadi apa yang harus tindakan nah kita buat komitmen jadi apa yang harus antum lakukan ke depan apa yang harus antum lakukan berikut yang anak harus minta maaf saat sama ustad itu kemudian apa apalagi nah, gali ya jangan cukupkan dengan apa yang sudah ada gali terus apalagi Yang bisa antum lakukan, ya. Nah kalau seandainya sel sudah selesai semuanya, baru kita kasih nasihat atau kasih masukan-masukan, nggak apa-apa. Itu terakhir ya, kita kasih masukan-masukan, ya. Karena antum sudah apa, antum sudah menyesalinya dengan apa, Dia menyesali ke, uh, perbuatan antum dan antum kasih nasihat, bertobatlah pada Allah gini-gini semacamnya, ya, ya, istighfar mamanya, ya, kasih nasihat semuanya kemudian baru kita mengarahkan minta maaf antum nanti minta maaf sama guru kita gini gini ya insya Allah beliau mau memaafkan nanti Ustadz bantu gini, gini gini enak seperti itu ya kalau kita mau melakukannya tidak ada amarah di sana ya tidak ada amarah nah Ustadz ustadz semuanya sudah ada di sana ya di drive kita Ustaz sudah sudah baca. Nah, tugas kita kita bagi kelompok. Kita ada berapa orang di sini? 80 orang, lebih kurang 78 tadi ya. Ya, 78 orang. Satu kelompok itu 4 orang. Tugasnya apa? Cari sebuah permasalahan dari salah satu Orang yang ada di kelompok kita ya. kemudian buatkan diskusinya seperti apa, dengan memakai segitiga restitusi ini sampai si anak membuat sebuah komitmen, sampai apanya membuat sebuah komitmen ya yang kita restitusi itu membuat sebuah komitmen anggaplah yang direstitusi itu adalah seorang siswa misalkan ya satu orang guru satu orang siswa satu orang ya tugasnya adalah memvideokan satu orang lagi tugasnya adalah mengamati sehingga bisa memberikan masukan-masukan. Tuliskan masukan-masukannya, ya. Tuliskan masukan-masukannya. Kemudian setelah itu perbaiki, ya. Bisa dipahami tugasnya? Kita membuat segitiga restitusi. Ini ya. Kelompoknya seperti apa? Sesuai dengan barisan. Ya, sesuai dengan barisan. Makanya kita buat nih berempat-empat ya. Empat, 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 empat. Seperti itu, saat. Hah? Oh, depan belakang. Oke, okay. depan belakang, depan belakang. Ya. Uh, satu kelompok depan belakang. Ini satu kelompok ya. Terus, terus, terus. Berarti bukan satu barisan ya. Dengan belakangnya. Belakangnya. Itu dengan belakangnya, terus. Jadi videonya nanti videonya dikirimkan ke link tree, ya. Videonya dikirimkan ke link tree. Jadi buat tugas, eh buat apa? Perannya masing-masing. Ada yang sebagai guru buat skenario dulu ya, buat skenario -nya dulu, ya. Kemudian ada yang memvideo kan, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai murid, ada yang sebagai pengamat. Ya, ada sebagai pengamat. Bisa dipahami? Baik. Kita waktunya berapa? Ya. Durasi videonya maksimal 15 menit, maksimal. Ya. Minimal ya terserah, mau buat lima menit ya terserah, maksimal lima belas menit ya, sampai menemukan solusinya. Jadi kalau bisa dia mengalir ya, mengalir, enggak pakai-pakai apa gitu ya. kelas 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 kita berapa menit 30 menit cukup 45 menit 30 bisa ya kita coba dulu 30 menit ya 30 menit untuk berdiskusi dan seterusnya sampai memvideokan saya punya teka-teki sebelum masuk ya, sebelum masuk. Sebelum masuk ke materi berikutnya, saya ada teka-teki. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Thomas Alva Edison, siapa dia? Penemu? Lampu? Lampu? Bola lampu ya. Melakukan sebuah percobaan ya dengan percobaan yang pertama percobaan yang pertama ini tangan untuk Ustadz ya ini percobaan tangan untuk asus Ustadz percobaan yang pertama ya bola lampu itu dinyalakan terus itu yang pertama percobaan yang pertama percobaan yang kedua bola lampu itu ya dibuat hidup nyala, hidup nyala, hidup nyala. Nah pertanyaannya, ketika bola lampu itu dinyalakan selama dua-duanya adalah 9 jam, manakah dari dua percobaan itu yang memakan watt yang paling banyak? Hah? Yang pertama atau yang kedua? Siapa yang menjawab yang pertama? Tidak tangan. Siapa yang menjawab yang pertama tangan? Yang menjawab yang kedua, tunjuk tangan. Atau yang menjawab sama, tunjuk tangan. Yang menjawab sama, tunjuk tangan. Satu, dua. Gimana sih? itu guru Ipa nggak yang jawab yang yang, yang bilang sama <laughs> baik ya sekarang saya ulang pertanyaannya ya. ada dua buah percobaan yang per, dan dinyalakan dalam jangka waktu yang sama sama-sama 9 jam yang pertama lampunya itu Dinyalakan terus, ya. Yang kedua, lampu itu dilakukan percobaannya, hidup nyala, hidup nyala. Mana yang pertama atau yang kedua? Yang bilang sama, tunjuk tangan, ya. ya bagus. Jawabannya adalah sama. Ya. Yang saya bilang itu apa? Hidup nyala, hidup nyala. Hidup nyala. Bukan hidup mati. Kalau hidup mati ya beda perlakuannya. Hidup nyala, hidup nyala. Lihat ya. Lihat pentingnya. Ustaz -Ustazah. Jadi terkadang yang kita lihat itu ya itu lebih baik dibandingkan yang apa yang kita dengar gitu ya. kalau seandainya dua itu disandingkan ya nah kita cenderung untuk mengatakan apa yang kita lihat sama, sama yang pertama tadi seperti itu juga yang kedua juga seperti itu ya. maka untuk anak-anak kita ya dalam proses pembelajaran mendengarkan dan melihat itu lebih baik ketimbang mendengarkan saja apalagi dia diberikan pengalaman. Nah, itu yang dinamakan dengan pertama ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kan itu. Yang mengilmui saja, mendengar-dengar saja ya. Ketika si anak itu mendapatkan melihat, misalkan nih, kita mengatakan, uh, uh, apa ya?" Kalau anak sering menganalogikan "kabah", ya "kabah". "Kabah" itu kita katakan "peta", ya, dia "peta". Kata kita, "kabah" itu "peta". Kan itu kan yang kita dapatkan, kan? "Peta" nah sekarang ketika kita melihat memperlihatkan di televisi ini Ka'bah ini Ka'bah anak-ananda -anak ini Ka'bah peta kan oh ya peta kemudian kita bawa jalan-jalan anak-anak kita umroh kita sama-sama kita ke sana ini Ka'bah kira-kira mana yang lebih teringat sama dia langsung pergi ke sana atau cuma sekedar mengatakan saja langsung ya langsung pengalaman belajar tapi melihat itu lebih bagus juga ya ketimbang dia hanya mendengarkan ya ketimbang mendengarkan saja melihat dia oh iya nah tadi juga Ustaz Ustazah juga terpengaruh dari tangan hidupnya lah hidupnya lah bingung semuanya Masya Allah ya seperti itulah tipuan tangan ya baik kita lanjut usaha saja perhatikan di sini kelas-kelas kelas baik ada dua gambar di sini gambar apa telepon yang kedua ya cellphone ponsel ya yang pertama telepon, yang kedua ponsel, ya. HP. <laughs> nah, kira-kira menurut Ustaz Nusaza apa pengaruhnya telepon ya menjadi HP ini? Apa bedanya waktu masanya telepon ini dengan waktu masanya HP. Coba pikirkan. Coba diskusikan sama kawannya, apa bedanya? Silakan. Diskusikan 5 3 e, menit cukup atau lima menit? Apa pengaruh telepon dan apa pengaruh HP saat ini? Di mana sih bedanya? Apa perbedaannya? Baik. Yang menjawab yang paling belakang sudut kiri saya. Yang paling belakang di sudut kiri. Baik, ikhwan maupun akhwat. <laughs> Coba cari yang paling kiri. Anak memang kebiasaan dulu waktu ngajar Ustaz Itu yang anak cari itu memang yang belakang belakang Ah, yang paling belakang gitu ya. Kita nggak lihat yang paling belakang gitu. Baik Ustaz. Soalnya yang ada di Infokus tadi ya. Ah, iya. Iya Ustaz. Iya, iya, Baik, apa pengaruh ini terhadap pendidikan? Yang pertama, kalau telepon ini hanya audio saja, Seth. ya? Audio, audio saja. saja. Ya. Sementara untuk di hmm. di HP atau telepon genggam, ini sudah lengkap semuanya. Mulai dari audionya, videonya, visualnya semuanya lengkap di sini. Dan ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan, karena di telepon atau HP ini sudah membuat kecanduan. Ya, sangat membuat kecanduan. Apalagi Apalagi siswanya itu selalu memegang handphone tersebut. Ya. Sangat banyak pengaruhnya, bahkan dari beberapa segi atau peristiwa yang kita lihat, banyak yang melawan orang tua, banyak yang meninggalkan kewajibannya seperti sholat dan lain sebagainya hanya untuk bisa bermain dengan HP tersebut. Jadi kalau menurut anak, yang paling berpengaruh di, kalau dibandingkan keduanya adalah HP dibandingkan telepon genggam. Mungkin itu, Sat Ya, syukur Sat Rian ya. Ya, ta, ditambahkan oleh yang di depannya. Depan Ustaz Rian siapa? Ah, tambahkan. Ah. Setelah itu siap-siap akhwat ya. Apa nih? Yang di depannya juga. Uh, tambahan Sat Yeah. Uh, pengaruh yang kita lihat sekarang ini Pengaruh lebih ke handphone Dan yeah. Kalau kita lihat dari Di sekolah kita Ini lebih condong ke Pengaruh yang negatif Bukan positif yeah. nah, Di antaranya mungkin uh, Sebenarnya yang telah disampaikan Ada anak yang Durhaka kepada orang tua Ada anak yang meninggalkan sholat kewajiban dikarenakan HP ini. Jadi ini adalah pengaruh yang negatif. Ini di sekolah kita, kita lihat. Makanya mungkin PR kita nanti kita buat anak-anak kita menjadi pengaruh yang positif. Karena sangat banyak pengaruh yang bisa kita ambil di HP ini, gitu. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah Terima kasih, St. Taifuri. Silakan, Ustazah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Namanya siapa? Uh, Afwan. Nama saya Dewi Saya guru ke SD kelas 3 hmm. Saya izin menjawab pertanyaan Ustadz Kalau dari yang tadi saya dengar Ustadz pertamanya bertanya tentang apakah perbedaan zaman dari telepon sama HP? Kalau menurut Anna perbedaannya pada zaman penemuan telepon dan HP itu adalah pada zaman telepon kan masih yang ditemukan itu radio jaringannya Ustadz makanya cuma sebatas kemampuan telepon adalah untuk saling berhubungan melalui suara. Sedangkan di zamannya HP mereka sudah menemukan wifi secara otomatis dengan adanya kebu WiFi itu, meningkatkan kebutuhan dari manusia. Kan, Ustadz, makanya bisa menemukan inovasi dari menemukan inovasi HP ini. Sedangkan, kalau untuk pengaruhnya terhadap pendidikan, menurut anak kita tentu tahu kalau yang paling berpengaruh dari telepon dan HP itu tentu HP Ustadz, karena dia punya banyak fitur yang bisa digunakan, seperti apa kalkulator untuk matematika atau kena adanya wifi bisa mencari informasi. Sedangkan untuk positif atau negatifnya, menurut Ana semua penemuan pasti punya sisi negatif dan positifnya. Semua itu tergantung dengan penggunanya Ustadz. Karena pendidikan ini jenjangnya anak-anak dan anak-anak belum bisa menentukan dengan benar yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Oleh sebab itu, kita nggak bisa langsung mengatakan atau menyalahkan bahwa HP atau penemuan saat inilah yang menjadi efek negatif dari anak kita, atau yang membuat mereka kecanduan. Tapi seharusnya kita atau orang tua dan guru yang lebih dewasa yang telah mengetahui sisi negatifnya, harusnya yang lebih pandai dalam mengatur anak yang lebih bisa memberikan mereka, mengajarkan mereka batasan-batasan tentang mana yang boleh mereka lihat, mana yang boleh mereka lakukan saat menggunakan teknologi yang telah tersedia ini Ustadz. Demikian jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Syukuran Lanjut, satu lagi. Siapa yang depannya? Siapa namanya uh, Unit Jenjang mana? Bismillah, perkenalkan nama saya Piki Anggreni dari Jenjang SD. Uh, menurut Ana, sesuai dengan ini uh, yang diberitahu oleh Ustazah Dewi uh, bahwa uh, pengaruh telepon uh, telepon terkabel dan smartphone itu ada dampak positif dan negatifnya. Kalau yang nirkabel itu e, hanya untuk audionya saja, sedangkan sem, e, smartphone itu bisa e, mendapatkan edukasi, informasi secara luas. Tetapi ada pengaruh yang dapat disalahgunakan oleh siswa kita, yaitu yang pertama adalah penyalahgunaan smartphone HP itu kebanyakan anak-anak kita itu lebih suka mengaksesnya uh, ke ini ya Ustadz, ke bagian uh, sosmed. Nah, ke sosmed itu kebanyakan anak-anak suka uh, lebih ke uh, Instagram, TikTok, maupun uh, uh, games yang membuat anak-anak itu lebih teralihkan. Smartphone itu digunakan secara uh, tidak baik gitu. Kalau untuk dampak positifnya anak-anak itu e, bisa mengakses ilmu tambahan dari pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Karena kalau mendapatkan e, ilmu hanya sekedar dari guru saja e, itu hanya itu akan hmm, akan membuat anak itu e, tidak luas mendapatkan materinya secara menyeluruh. Sedangkan di smartphone itu anak-anak bisa mengakses ilmunya berbagai ilmu. Sekian Ustaz. Ya, Masya Allah. Sazah, terima kasih banyak. Baik, Masya Allah. Berarti ada efek negatif, ada efek positifnya ya. Alhamdulillah ya. Berarti ada efek positif dan ada efek negatif. Ya. Baik, Ustaz Sazah. Sekarang di sana, ya kita sudah menemukan, mungkin ya, masing-masing kita sudah menemukan apa efek negatif dan apa efek positif ya dari masing-masing dua perangkat ini. Kita hanya melihat ini karena perubahan terbesar yang paling cepat di zaman ini, gara-gara ini. Terasa nggak, perbedaan teknologi yang paling cepat perubahannya, gara-gara perubahan ini dua ini. Kenapa kira-kira? Apa permasalahannya? Karena akses informasi yang masuk ya. Kalau dahulu telepon itu digunakan ya, ada tukang kontrolnya. Siapa yang tukang kontrol? Orang tua sebagai pengontrol. Dia kalau ada telepon dari Si apa, si A, si Dia, si C atau gimana gitu ya, yang ngontrol itu siapa? Dulu orang tua. Ya. Bagi yang punya telpon, <gifat> ya bagi yang punya telepon di rumah itu kan, kan barang langka juga dulu ya, teleponnya itu. Ya, yang ngontrol siapa? Orang tua. Dikontrol oleh orang tua. Sekarang komunikasi ini dia sudah menembus ruang, dimensi ruang. Ya, nggak mengenal tempat lagi. Tidak mengenal tempat. Akses informasi tidak harus di warnet. Tidak harus di sekolah-sekolah. Ya, akses informasi langsung menembus ke kamar-kamar individu. Ya. Sehingga di kamar-kamar anak-anak itu bisa ditembus oleh informasi. Apakah informasi yang baik atau informasi yang yang buruk, yang jelek. Ya. Nah, itulah Tugas kita, Ustaz Nansaza, ya. Zaman sekarang, siapa kira-kira yang tidak punya HP? Hampir dari semua kita punya HP. Bahkan anak-anak kita yang kita larang untuk membawa HP, dia punya HP. Bahkan sampai ke anak-anak SD pun punya HP. Ya bahkan kalau seandainya anak SD anggaplah yang kecil-kecil nggak punya HP sekarang dewasanya dia akan dikasih HP sehingga HP itu tidak bisa kita hambat lagi lajunya sulit kita hambat lajunya nah kira-kira Ustadz Ustadz kita sudah tahu nih efek negatifnya sebagai seorang guru apa yang terpikirkan bagi Ustadz dan Ustazah ya. dalam mengatasi permasalahan-permasalahan negatif yang muncul dari permasalahan ini itu pertanyaan pertama yang kedua apa kira-kira potensi yang bisa kita berikan sehingga HP ini bisa maksimal potensinya. Ya, memaksimalkan potensi yang ada. Yang pertama, bagaimana cara kita menghambatnya? Yang kedua, menghambat laju negatif. Yang kedua, bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada? Silakan dibuat di mana di kertas apa kertas itu ya yeah. sticky note jadi masing-masing punya dua kertas yang satu untuk menghambat yang satu lagi untuk mengembangkan potensi ya memaksimalkan potensi dari alat tersebut Sudah Ustaz-ustaz? Sudah tempel semua? Sudah? Ya. Jawabannya udah jangan sampai tersimpan dalam hati ya. Semuanya yang di dalam hati itu harus tertuangkan semua ya. Ya. Sehingga tertulis di sana. Baik, kita minta satu orang aja untuk itu ini. Yang sudut kanannya, di belakang sudut kanan. Paling belakang. Pokoknya lihat di belakang kanan, paling kanan. Ya, silakan berikan jawabannya. Ayo, asada. Slide kita baru 12 dari 60 slide. Ayo, kalau nggak bisa selesai tuntas sekarang, kita tuntaskan di bulan depan. Check. Atau besok, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana menahan laju efek negatif smartphone. Yang pertama yaitu membatasi penggunaan smartphone pada anak. Kemudian, memblokir aplikasi yang memungkinkan ada efek negatif kepada anak. Kemudian, pertanyaan kedua: bagaimana memaksimalkan potensi dari smartphone? Yang pertama yaitu dengan memberikan kepada anak aplikasi-aplikasi yang bernuansa pembelajaran digital, kemudian melatih anak agar membuat aplikasi-aplikasi yang berbasis digital untuk menstimulus agar anak bisa membuat aplikasi yang baru. Kemudian terakhir uh, memberikan anak uh, motivasi agar membuat konten-konten yang bernuansa dakwah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, Zat, Jazakallah Khairan. Baik, yang akhwat siapa? Silakan nama dan jenjangnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama Ana Yuliat Mini, Ana dari Jenjang SD. Baik, uh, yang pertama bagaimana menahan laju efek negatif smartphone. Yang pertama kita harus pandai memanajemen waktu. Uh, jadi kita uh, jangan ada uh, waktu luang main hp, waktu luang main hp. Jadi menggunakan uh, gunakan uh, hp itu jika kita membutuhkan saja. Uh, jangan kita uh, malah meluangkan memain hp, uh, main hp. Jangan kebalik uh, ini, ini waktu luang dijadikan uh, main HP, tapi main hap, uh, menggunakan HP itu ketika kita butuh saja seperti itu Ustadz. Terus uh, kita harus uh, membatasi. Uh, biasanya kalau di HP itu ada uh, pengaturan, yaitu dengan kita uh, men-setting supaya hal-hal negatif itu tidak uh, mudah diakses dan tidak mudah muncul. Uh, soalnya sekarang teknologi meskipun kita nggak mengakses Nanti tiba-tiba uh, bisa saja muncul dengan sendirinya. Itulah bahayanya teknologi Ustadz. Uh, yang kedua, bagaimana memaksimalkan potensi dari smartphone. Uh, kita mendownload aplikasi-aplikasi uh, yang kiranya bermanfaat saja Ustadz. Jangan kita mendownload aplikasi-aplikasi yang uh, sama sekali uh, tidak bermanfaat, apalagi dengan game-game. Sekarang anak-anak, sekarang itu sudah... Uh, Mahir tentang teknologi game eh, dibandingkan orang dewasa, dan dampak game juga terhadap pendidikan, terhadap pembelajaran itu eh, sangat buruk. Ustadz, eh, kurangnya konsentrasi seperti itu, itu ustadz. Eh, terus eh, kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat saja, seperti itu, ustadz. Eh, terus kita menggunakan aplikasi itu, eh, seperti kita guru. Kita memanfaatkan teknologi yang canggih ini untuk uh, membuat media-media pembelajaran, untuk uh, apa mengakses bagaimana cara kita uh, mengajar yang baik seperti itu, Ustadz. Jadi lebih ke untuk mencari pengetahuan tentang dunia pendidikan, Ustadz. Mungkin itu dari Ana. Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, Sukron saja. Jazakillah khairan. Baik, luar biasa Ustaz Nasa' ya. Kita sudah menemukan sebenarnya ya, Ustaz Nsazah. solusi dari kita masing-masing ya. Bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada? Bagaimana kita menghambat permasalahan yang ada? Kemudian bagaimana memaksimalkan potensi yang ada? Nah, itu semua Ustaz Nsazah. ya. Bagaimana kita mengelola ya? Apa yang akan kita lakukan terhadap benda ini itu tergantung kepada mindset dari orang tersebut. Ya, tergantung kepada mindset. Nah, jadi yang perlu kita perbaiki di awal adalah bagaimana kita menanamkan mindset yang benar. Ya. Untuk merubah perilaku yang baik, menjadikan sebuah perilaku yang baik, kita awali dengan merubah atau memindset pikiran kita dengan mindset yang benar. Apa itu mindset? Siapa yang bisa angkat? Tunjuk tangan. sudah silakan. Tunjuk tangan bersan. Siapa yang tunjuk tangan? Tunjuk tangannya. Oh, dan nampak. Ya, tadi tutup kembali. Apa itu? <laughs> apa itu mindset? Ustaz, silakan. Ada yang tahu apa itu mindset? Mind apa? Pikiran, set, pemikiran ya, set, set pengaturan, ya, setting HP-nya, ya. set, ya. setting, pengaturan. Ya. Jadi mengatur pikiran, ya, mindset mengatur ya, pola pikir, ya, bagus. Jadi mindset itu adalah pola pikir atau cara berpikir seseorang cara berpikir seseorang yang terbentuk dari keyakinannya pengalamannya dan kebiasaan jadi itu terbentuk dari pengalaman kebiasaan kita selama ini nah sekarang kita bagaimana kita membentuk sebuah mindset yang benar kalau seandainya mindset ini sudah terbentuk yang benar maka insya Allah yang akan kita lakukan ke depan itu benar. Ya, dari judul kita, kita membuat judul mindsetnya adalah mindsetnya penerus para nabi. Siapa penerus para nabi? Apa tugas nabi? menyempurnakan akhlak, berdakwah. Intinya adalah mendakwahi. Ya. Yeah. Next. Terus lu. Penerus para nabi. Ya, yeah. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, yeah. sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus aku sebagai manusia yang membuat kekerasan dan juga tidak kemudaratan. Akan tetapi dia mengutus aku sebagai seorang pendidik dan orang yang memudahkan. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ini hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Ibnu Kalau tidak salah. Ya. mualliman, ya. Sungguh aku hanya diutus sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru pengajar. Jadi Rasulullah diutus sebagai seorang muallim, sebagai pengajar, sebagai seorang yang menyampaikan, seorang mendakwahi. Dan kita sebagai seorang guru juga harus ya supaya kita mendapatkan menjadi orang yang bermanfaat Ya, maka kita harus punya pola pikir atau mindset sebagai orang yang meneruskan ya, dakwahnya para nabi. Kita harus meneruskan pola pikir dari nabi. Kita harus meneruskan perjuangan para nabi. Sehingga mindset kita harus mindsetnya sebagai penerus para nabi ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah punya mindset yang seperti itu. Nabi adalah seorang guru dan kita harus meneladani Nabi sebagai seorang guru. Bagaimana Nabi berdakwah? Ya. Yeah. Jadi yang mengajarkan Nabi ini siapa? Yang mengajarkan Rasulullah siapa? Allah langsung. Langsung Allah yang mengajarkan Rasulullah sallallahu yeah. Ya. Sebelum Rasulullah sallallahu dia ya yeah, menjadi rasul Rasulullah sallallahu dididik oleh Allah dengan perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Ya, bagaimana kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana perjuangan beliau ketika dihina oleh uh, umatnya pada waktu itu. Ya. Nah, Luar biasa perjuangan beliau dan itu yang harus kita contoh. Yang kita dakwahi sekarang siapa? Anak-anak kita. Ya, anak-anak kita. Nah, untuk mendapatkan ya kebiasaan atau karakter-karakter anak-anak kita yang baik, maka kita harus menerapkan mindsetnya sebagai mindset penerus para nabi sebelumnya, sebelumnya. Kenapa? Karena sebuah mindset itu itu akan mempengaruhi cara bertindak kita. Mindset mempengaruhi cara bertindak kita. Yang kedua adalah cara bertindak kita itu itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi mindset dulu Mindset akan mempengaruhi cara bertindak. Kemudian cara bertindak kita itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan kebiasaan itulah yang akan membentuk karakter. Ya, setelah terbiasa maka akan terbentuk karakter. Nah, ini polanya. Maka mindset seorang guru di Imam Syafi'i ini adalah mindset penerus para nabi. Kita mengajarkan matematika harus mengajarkan matematika dengan mindset penerus para nabi. Harus ada dakwah di sana kepada anak-anak kita. Jangan sampai yang kita ajarkan cuma matematikanya saja. Enggak dapat mindset penerus para nabinya di sana. Sehingga kita, ketika kita mengajarkan Matematika di sini, maka kita mengajarkan matematika dengan nuansa-nuansa Islam. Kita masuk, ya, ustadznya masuk dengan memakai peci, ya, sudah nampak nuansa Islamnya. Kemudian, dari sisi penampilan saja sudah nampak, kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh", kemudian senyuman antum kepada anak-anak, ya, kemudian kita masuk ketika mengajarkan matematika, ya sebelum masuk itu kita tanyakan kabar dari anak-anak kita, halukum, bagaimana kabar antum semuanya? Ada yang sakit, bagaimana tindakan kita? Kita siapa yang sakit kita tanyakan, ada yang sakit nak? Oh ada ternyata yang ada, ternyata ada yang sakit, maka ketika anak itu tersebut sakit kita doakan. Syafahullah ya, Allah. Ketika kita mendoakan anak-anak kita itu melihat guru-gurunya. Nah disitulah muncul nuansa-nuansa keislaman. Ketika anak-anak melihat gurunya, disitulah pembiasaan-pembiasaan mulai terjadi. Ketika kita menebarkan salam, ketika kita senyum pada anak kita. Anak-anak kita melihat atau tidak? Melihat kita, Ya. Kan kita sudah bilang bahwasanya mata itu adalah jendelanya hati. Kalau seandainya apa yang dipandang oleh anak-anak kita, maka dia akan masuk ke relung hati mereka. Ya, masuk ke relung hati mereka dan itu bisa menjadikan mindset bagi mereka. Kalau sudah menjadi mindset bagi mereka, mereka akan melakukannya, berpengaruh pada cara bertindaknya, berpengaruh kepada kebiasaannya dan karakternya. Kenapa anak-anak kita cenderung untuk melakukan sesuatu itu dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada saat ini, yaitu kebiasaannya K-pop Korea. Kenapa? Karena mereka disuguhi disuguhi dengan tontonan-tontonan. Disuguhi dengan tontonan-tontonan Korea. Kita bisa lihat video. silakan dilihat video Ustaz, Ustaz. berikut ya tes 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 bisa difahami videonya Ustaz? video yang pertama dia ada dua tiga kondisi ya tiga kondisi yang diberikan di sini yang pertama kondisi yang pertama anak itu diapain eh videonya apa dikasih tontonan apa agresif ya tontonan agresif yang mana boneka itu di ya dipukul-pukul di apa ya segala macamnya kemudian yang kedua gimana tontonannya disayang-sayang gitu ya disayang-sayang bonekanya yang ketiga diapakan di Diabaikan Artinya boneka itu dibiarkan Sehingga anak-anak pun kondisinya gimana? Sesuai dengan tontonannya semuanya Tadi anak yang perlakuan pertama Itu ada tujuh dari sembilan ya Yang kedua juga seperti itu Jadi dominan Anak-anak itu akan Meniru Apa yang dia tontonnya Sehingga Ustadz dan ustazah Terutama yang guru kelas Yang seharian bersama mereka ya, yang seharian dari pagi sampai sore bersama mereka, itu biasanya anak-anaknya mengikuti karakter guru kelasnya. Karena dia menonton antum, karena dia menonton antuna Ustadz dan Ustazah yang dari pagi sampai sore itu bersama-sama mereka, itu akan dilihat, ditonton oleh mereka, oleh anak-anak kita. Akibatnya apa? Akibatnya apa yang kita berikan kepada anak itulah yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Oleh karena itu berikan keteladanan yang baik saja. Berikan keteladanan yang baik, tontonan yang baik, keteladanan yang baik, tuntunan yang baik, menuntun mereka, bukan tuntutan pada mereka, tapi tuntunan pada mereka, ya kita membersamai mereka dengan keteladanan. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Sehingga penting bagi kita untuk mempunyai mindset yang benar dulu. Sehingga ketika mindset gurunya benar, maka mindset anak-anaknya akan benar. Nah, lanjut. Nanti, nanti. Itu nanti. Bukan video itu. Lanjutkan slide, slide. Ya. Slide, Ustaz. Nah, tugas sebelum-sebelumnya. Nah, apa tugas Pendidik tugas pendidik adalah berdakwah. Tugas utama pendidik bukan sekedar ceramah dan mengajar. Para nabi adalah pendidik bagi umatnya masing-masing dan Rasulullah adalah pendidik bagi umat setelah umat-umat terdahulu. Ustaz non saja, dakwah itu berat dan tidak mungkin melakukannya sendiri. Dakwah itu berat dan tidak mungkin melakukannya sendiri. Butuh kerjasama. Kita butuh teman. Kita butuh teman. Ya. Bagaimana Nabi Musa membutuhkan Harun dan Rasulullah SAW membutuhkan Khadijah, Abu Bakar dan sahabat-sahabat lainnya dalam berjuang. Demikian juga kita. saja. Kita dalam berjuang juga butuh bersama-sama. Antum dalam berdakwah kepada anak-anak butuh kawan-kawan antum. Butuh kerjasama semuanya. Butuh mindset yang sama dulu butuh satu visi, satu misinya dalam mendidik anak-anak kita. Kalau mindsetnya sudah sama, insya Allah kita akan sama, insya Allah akan mudah bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Butuh kerjasama, mindset yang sama, ya sebagai seorang pendidik yang tugasnya adalah berdakwah. Dakwah itu kuat jika ada persatuan. Ya. Namun jika ada seandainya satu saja yang bermasalah, itu akan menjadi perjuangan itu akan menjadi sangat berat sekali. Nah, lanjutkan Ustaz. Lanjut. Nah, pengorbanan dan perjuangan dalam jalan dakwah adalah sunnatullah. Tidak ada jalan kebaikan yang sedang tempuh kecuali setan terus mengganggu kita. Ya. Nah, penting Ustaz dan Ustazah, kelas-kelas-kelas. Ya. Penting bagi kita untuk mempunyai mindset penurus para nabi. Yang mana kita harus berjalan di senah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita. Kalau kita tidak eh, sebagai pendidik tidak punya mindset penurus para nabi, maka kita khawatirkan apa yang kita ajarkan tersebut, ya, hanya menguap untuk keduniaan saja, tidak untuk akhirat kita. Nah, sebelumnya, sebelumnya, nah, orientasi dalam berdakwah atau mendidik ustaz nusazah, itu ada tujuan kita, ada orientasi kita, tujuan kita apa? Tujuan kita adalah untuk hidup bahagia. Tujuan kita berdakwah. Tujuan kita hidup itu adalah untuk hidup bahagia. Yang kedua, untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan hidup kita. Nah, untuk mendapatkan orientasi itu, tujuan kita itu mendapatkan itu, maka jalan yang kita pilih adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan dapat memberikan manfaat. Ini kata kuncinya, memberikan manfaat yang besar sebesar-besarnya bagi umat manusia. Sehingga kalau kita bertanya, kalau Anda tanyakan, Ustaz Ustaz, sekolah yang terbaik itu apa? Di, di Riau ini, apa sekolah yang terbaik? Di mana sekolah yang terbaik? Apa sekolah terbaik di sini? Apa? Apa apa, apa pertanyaan sekolah yang terbaik itu? Apa di, di Riau ini? Itu pertanyaannya. Kenapa? Karena pertanyaan ini pernah Anda lontarkan. Anda coba lontarkan di status Anda. Jawaban yang rata-rata menjawab itu: "Menjawab salah satu sekolah." yang sekolahnya bukan sekolah yang beragama kita. Ya. Sehebat apa ma, sekolah tersebut? Sehingga kita mengatakan, kita yang umat Islam ini mengatakan bahwasanya sekolah yang terbaik itu adalah sekolah A, B, C. Yang bukan dari agama kita. Apakah sekolah tersebut memang memberikan manfaat yang besar? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan dari ini saja hai rukum mentaalam al Quran walama di mana yang ada sebaik-baik manusia sebaik-baik kalian bukankah sekolah itu adalah untuk membentuk manusia yang terbaik maka Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al Quran yang mengajarkan di mana kita dapatkan ini Imam Syafi'i Sekolah yang terbaik adalah sekolah yang menghasilkan manusia-manusia yang terbaik. Dan salah satu, Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik dari manusia. apa? An Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia lainnya, bagi orang lain. Kan seperti itu. Nah kenapa kita masih mengatakan sekolah yang tidak bermanhat salaf. Yang tidak memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain. Kita masih mengatakan sekolah itu adalah sekolah yang terbaik. Maka sekolah yang terbaik yang kita tanamkan adalah sekolah yang terbaik adalah sekolah yang memberikan manfaat kepada manusia. Yang memberikan manfaat yang banyak kepada manusia. Sekolah apa? Imam Syafi'i. Kenapa? Karena guru-gurunya adalah guru-guru yang terbaik, yang memberikan manfaat yang banyak kepada manusia lainnya. Siapa murid-muridnya? Sehingga murid-muridnya menjadi orang-orang manusia yang terbaik. Jadi bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Memberi, murid yang memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain, murid yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, murid yang mempunyai akhlak yang baik. Nah, kita guru-guru kita, guru-guru sebagai seorang guru penerus peran nabi, kita sebagai manusia, apa kendaraan kita? Kendaraan kita kita boleh memilih, kita harus memilih. Ya, kendaraan kita itu apa? Untuk menjadi orang yang bermanfaat. Kita boleh memilih sebagai guru, kita boleh memilih sebagai dokter, tapi semuanya harus bermanfaat kepada orang lain. Nah, ketika kita di sini untuk sudah mengatakan bahwasanya kita adalah memilih guru, maka kita harus menjadi seorang guru yang bermanfaat pada orang lain, memberikan manfaat pada orang lain. Next, Ustadz Nusada, cintai profesi Anda atau tinggalkan? Mungkin terasa agak kasar, tapi memang seperti itu harusnya. Kita harus mencintai profesi kita, karena ini adalah amanah yang diberikan kepada kita. Kita sudah mengatakan bahwasanya kita profesi kita adalah guru dan kita ini adalah amanah kita. Maka cintailah profesi kita. Kalau kita tidak bisa mencintai profesi kita, kita merasakan masih merasakan beban di sini. Maka renungkanlah Ustadz ustazah semuanya. Jika ini bukan passion Anda, bukan passion dari Ustadz Nusazah, beranilah untuk mengambil keputusan untuk. Meninggalkan profesi ini, akan tetapi jika Anda masih ingin memilih menjadi guru adalah sebuah profesi Anda, maka maksimalkanlah potensi Anda. Pantaskanlah diri kita untuk menjadi seorang guru, pantaskan diri kita. Ya, pantaskan diri kita, kemudian belajarlah, tumbuhlah, belajar dengan, dan jadilah manusia pembelajar, karena disanalah akan lahir kebahagiaan. Tapi kalau kita masih memilih ya, masih merasa menjadi beban di sini, maka tinggalkan. Tinggalkan. Supaya kita menjadi manusia yang bahagia. Karena tujuan hidup kita adalah menjadi manusia yang bahagia, mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dan mendapatkan surga, kebermanfaatan dan memberikan manfaat kepada orang banyak sehingga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Next. kita masuk skill set. Sedikit, Ustaz saja. Skill set seorang guru, salah satunya adalah mengelola emosi. Ini karena terburu-buru ya. Buru-buru ini. Skill set seorang guru adalah bagaimana kita mengelola emosi. Mengelola emosi sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, let's next. Terus, Membaca taus, ini kan yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian diam, ya kita diam mengelola amarah kita. Kemudian ketika adalah berganti posisi. Kalau seandainya kita dalam keadaan berdiri maka kita duduk. Kalau seandainya kita duduk maka kita berbaring, ya pokoknya kita berganti posisi. Ya itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika atau kita berwuduk ketika kita emosi. Ya, hampir emosi ketika keluar emosi, keluar emosi kita, kita berwudu. Dan selanjutnya, nah, ada hal yang perlu kita ketahui dalam mengelola emosi ini. Sebelum kita, ketika kita dalam keadaan emosi, ustaz, ustaz, ya, ini penting bagi kita. <tuh> ini cepat-cepat saja, ya. Ini penting bagi kita, mohon perhatiannya, penting bagi kita untuk mengelola emosi kita. Bagaimana mengelola emosi kita, ya? Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita hal yang itu. Dan kita juga bisa mempunyai teknik cara mengolah emosi. Salah satunya teknik itu adalah yang pertama itu mengenali emosi kita. Sebelum kita ya sebelum kita terlanjur untuk emosi, cepat kenali kita ini lagi ngapain, sadarkan diri kita. Kita lagi emosi, maka kenali emosi kita lebih dahulu. Nah, setelah kita mengenali kesadaran kita mempunyai mengenali diri kita, kita lagi emosi nih. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan kesadaran diri dengan salah satu teknik yang dinamakan dengan teknik stop. Ya, apa tuh teknik stop? Yang pertama stop, kemudian take a breath, kemudian observe, kemudian proceed. Apa itu? Yang pertama berhenti sejenak. Ketika kita emosi, kita berhenti sejenak. Itu yang pertama. Kedua, tahapnya adalah kita mengambil napas dalam-dalam. Ya. Kemudian yang ketiga, kita amati sensasi dalam tubuh kita, pikiran atau lingkungan. Kemudian yang keempat adalah selesai. Kemudian melanjutkan ke kegiatan kita. Nah, gampang saja sebenarnya ustadz Nusada ya. Ketika kita mengelola ketika kita emosi cepat tarik nafas kita dalam-dalam, kita berhenti saja, kemudian tarik, ya rasakan ya emosi kita itu redam, atau kita boleh dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Yang penting kita mengambil dalam mengambil nafas kita dalam-dalam untuk apa? Untuk memperoleh kesadaran diri. Kenapa? Karena ketika kita mengambil nafas, oksigen itu akan maksimal ke dalam tubuh kita. Ketika oksigen itu masuk maksimal dalam tubuh kita, mengakibatkan organ-organ tubuh kita ini akan optimal. Ya, Karena peredaran darah kita itu membutuhkan oksigen atau tidak? Membutuhkan oksigen. Ketika oksigen itu masuk maksimal, maka kita akan merasakan bahwasanya tubuh kita ini akan terjaga dengan baik. Dia akan sadar dengan baik. Maka Ustadz Nusada, ketika antum ya merasa dalam emosi, cepat kelola emosi, bisa dengan melakukan teknik stop. Terutama ketika emosi itu tidak boleh beredar ketika antum masuk kelas. Maka sebelum masuk kelas, kita harus meregulasi emosi. Langsung rubah muka kita. Tidak boleh muka kita itu dalam keadaan yang sama ketika kita masuk dalam kelas. Silakan diregulasi emosinya ketika masuk kelas sampai antum sadar bahwasanya emosi antum sudah dikendalikan. Amarah sudah hilang. Jangan dibawa masuk ke dalam kelas. Ya, jangan dimasuk dalam kelas. Dibawa masuk dalam kelas kelola emosi kita dengan baik. Ya, nanti kita untuk lebih apanya? Kita akan lanjutkan kegiatan kita ini untuk part 2 ya. Uh, di bulan yang akan datang. Cuman ana menyarankan kepada antum semuanya, ketika kita emosi, marah, karena marah itu dapat menghilangkan akal kita. Ketika kita marah, emosi atau emosi kita nggak stabil di luar maka kelolalah emosi kita. Sehingga sebelum kita bertemu dengan anak-anak kita, kita bisa mengelola dengan baik. Kita dalam kesadaran diri yang baik, kesadaran diri yang baik itu akan berpengaruh kepada kesadaran sosial yang baik. Kita akan bisa untuk berempati kepada anak-anak kita. Empati yang baik akan menghasilkan pengambilan keputusan yang baik. Kalau amarah kita masih ada, maka pengambilan keputusan kita tidak akan baik akan mengakibatkan kekacauan dan permasalahan yang sangat banyak. Jadi kelola emosi, itu yang perlu anak tanamkan pada antum semuanya. Kita tanamkan dalam diri kita, kita harus mengelola emosi kita. Silakan melakukan teknik-teknik uh, yang diajarkan oleh agama kita, ya teknik-teknik yang sudah ya yang bisa mengantarkan kita kepada keselamatan. Itu saja mungkin pelatihan kita kali ini karena keterbatasan waktu kita. Mudah-mudahan ke depannya, anak berharap ini dipertahankan. Ini masya Allah, kehadiran Ustaz Ustazah luar biasa pada kali ini dan sangat aktif sekali. Mudah-mudahan kita bisa seperti ini terus bertahan sampai akhir, sehingga kita mendapatkan memang proses pembelajaran yang benar-benar bermanfaat dan menghasilkan manfaat yang besar kepada anak didik kita. Terima kasih banyak atas kehadiran antum semuanya. Jazakallah khairan. Mohon maaf ya kalau seandainya ada kesalahan. Uh, Barakallahu fikum kita tutup dengan doa kafiratul majlis subhanakallahumma ya hamdika asyhadu an la ilaha ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.